Assalamualaikum guys, kita lagi di pantai. Playa del Aro. Playa del Aro. Nah, pertama kalinya setelah lockdown kita baru bisa main pantai lagi kita. Pantai. Di sini panas banget. Ya kita ini udah hampir mau sampai di pantai. Dari hotel kita mau ulang ya. Ini dia pantainya. Setelah perjalanan jauh dari Barcelona lumayan cukup lama, 1,5 jam. Kita sampai juga di pantai. Finally kuartal berapa ya? Setelah 3 bulan. After lockdown kayak gini keadaannya. Haris? Haris? Iya. Terus malasan. Haus ya, Dek? Yes. Panasan? Aduh, aduh. Jadi nama jalan ini Camino de Ronda. Naik, terus turun. Ini salah satu ciri khasnya dari Playa del Aro, yaitu kabel Bernard. Nah, sekarang harus keluar. Ini sekarang lagi ada di semacam bukit-bukit. Enak banget di sini. Bagus banget. Airnya jernih parah. Waduh, sejuk banget, sumpah. The best, Costa Brava. Tenang dulu.
Ini dedek nih. Dedek. Ke sini. Santai kita. Ya. Kenapa? Dan sekarang kita lagi jalan-jalan di senternya Plaza de Aro. Kayak gini ya senternya. Banyak resto. Panasan. Panas ya. Setelah main di pantai, panasan, udah coklat. Saatnya kita beli horchata. Horchata itu minuman summer khas Katalunya. Enak banget. Yay, horchata. Ini tempat horchatanya. Horchata dan es krim. Katanya the best di sini. The best in Plaza de Aro. Wow. Ini dia horchatanya. Enak banget. Lagi panas-panas gini minum horchata, mantap. Setiap summer kayak gini ramenya. Senternya juga ada ya, kayak store mango, terus Zara juga ada.
telur bakwa kambing, mantap. Ini menu makan siang kita nih. Ini Chef Roni masak apa nih? Fideuwa apa? Fideuwa marisco, seafood. Enak banget ya. Porsinya enak ya? Saya mau fideuwa. Abubu, ¿qué te gusta? ¿Te gusta mucho esto? Sí, pasta. Así, pasta. Pasta.